And kesabaran dan penantian Bijita selama 15 tahun akhirnya berbuah bahagia. Dia diakui oleh anak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana dengan kamu dan masalahmu? Saya Tias Kadarsi dari Suara Hati Ibu 89,5 FM. Siap untuk mendengarkan. Akan kembali besok malam. Lalu bagaimana dengan kamu dan masalahmu? Saya Tias Kadarsi dari Suara Hati Ibu. Siap kembali besok. 89,5 FM.